Perhelatan Jember Fashion Carnival memang tiada habisnya membuat kagum penonton di setiap pertunjukan. Usai menampilkan Wonderful Archipelago Carnival Indonesia dan Pets Carnival, gelaran JFC 2024 di hari kedua itu berlanjut malam dengan penampilan Artwear Carnival sekaligus pertunjukan Firework. Serangkaian event JFC yang menampilkan kreasi busana tematik dari para desainer, komunitas, hingga sejumlah brand yang dibalut dalam tampilan karnaval. Di malam spektakuler itu, setiap desain busana yang dikenakan oleh para talent profesional tampil epic di sepanjang catwalk. Terlebih dilengkapi dengan musik dan lighting yang elegan. Malam pertunjukan Artwear Carnival juga diramaikan dengan kehadiran Aurel Hermansyah, putri sulung dari musisi Anang Hermansyah yang tampil menawan dengan desain busana yang simple namun elegan dari Oh My Glam OMG Beauty. Selain itu, tiga putri Indonesia juga ikut andil dalam fashion show Artwear Carnival. Mereka mengenakan pakaian khas dengan mahkota kehadiran putri Indonesia di JFC 2024 yang cukup menginspirasi banyak anak muda Jember yang minat berkarir di dunia fashion. Untuk menambah kesan lebih meriah lagi, di akhir Artwear Carnival, pertunjukan firework atau kembang api berukuran raksasa didatangkan langsung dari Jepang. Pada malam itu, kembang api menyala menghiasi langit kota Jember. Gemerlap cahaya dan suara kembang api mampu membuat setiap mata terpukau saat melihatnya.